Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya nak bagi sedikit penerangan berkenaan event yang kita anjurkan untuk program yang boleh kita panggil sebagai Celik Teh. Kita buat road satu Malaysia, insyaAllah. So, next event yang paling dekat adalah di JB pada 24 bulan. Dah tinggal saya rasa 2-3 seat saja lagi yang masih kosong. Kemudian 25 bulan di Melaka. Itu yang paling hampir. Okay, so saya terangkan sebab sikit apa yang kita kongsikan selama satu hari. Okay, yang pertama sekali adalah rahsia pemilihan kaunter based on technical analysis. Nah, so kita akan ajak pilih kaunter based on laman web Bursa Malaysia ni. Kita akan ajak macam mana nak pilih kaunter. Okay, kita akan buat filter daripada kaunter yang memenuhi ciri-ciri yang kita nak seperti uptrend, okay, yang ada volume dan kaunter yang berharga sekian-sekian, okay, dan induk warden dan sebagainya. Itu pertama sekali. Mungkin sebahagian daripada full day tu ataupun separuh hari itu adalah bercerita berkenaan dengan pemilihan kaunter. Tapi dalam topik pemilihan kaunter, kita akan share berkenaan dengan chart, iaitu chart Nexus, okay, yang mana tunjuk kaunter jadi tak jadi ya. Yang mana contoh-contoh yang kita akan buat pemilihan last sekali itu adalah berkenaan dengan uptrend. Contohnya kita dah pilih harga, okay, dah pilih yang syariah, kita pilih yang ada volume, okay, kita pilih yang sekian-sekian, dan last sekali untuk kajian based on technical, kita kena tengok graf. So saya akan share graf menggunakan platform ChartNexus, iaitu graf yang apa ni, software yang percuma tanpa ada langganan. Okey, kalau anda timilah motor nak lalu. Okey, kalau anda dah ada Bursa Station ke apa, sebarang software berbayar pun okey, tak ada masalah. Boleh guna, tapi macam saya sarankan benda-benda yang percuma ni. Okey, so kita akan bawa ajak serba sikit macam mana nak tentukan sesuatu kaunter itu menepati ciri-ciri yang membolehkan kita buat pemilihan. Okay, so di sebelah pagi, nah, di sebelah pagi, panjang cerita lah. Then kita ajak macam mana nak kenali graf. So of course nak tengok graf ni, kita kena tahu dulu. Seketul-seketul warna hijau ni apa, warna merah ni apa, kenapa kaki panjang, kenapa kaki pendek. Kaki tu adalah shadow lah. Okay, kita ajak lukis candle, then kita bagi tahu support resistant, become resistant, become support. Okay, dan mempelajari satu trend yang selamat dan kurang risiko, iaitu apa? Uptrend. Trendnya uptrend. Okey, penggunaan chart analysis adalah percuma dan juga money management. Apa maksud money management? Selepas beli, kita perlu tentukan nak cut loss dekat mana, nak jual dekat mana. Dan kalau selepas beli itu naik, apa perlu buat? Kalau selepas beli turun, apa perlu buat? Okey, dan di sebelah petang, kebiasaan kita akan ajak teknik pembelian yang mana merangkumi satu teknik yang agak nampak macam cokiang gila. Nampak macam basic, nampak macam biasa. Tapi saya akan ajak sedalam-dalamnya. Saya akan kongsikan sehingga anda mampu untuk menentukan bila boleh beli kaunter tersebut dan bila nak jual. Then kalau naik perlu buat apa, kalau turun perlu buat apa. Okey, di faktor pemilihan kaunter tadi, okey, kita berbalik kepada faktor pemilihan kaunter, yang mana kaunter-kaunter kita akan ajak sehingga sebut je kaunter apa, pergi convert ke dalam graf, kita boleh tentukan sendiri, peserta dah boleh tentukan sama ada kaunter tersebut boleh dijadikan pilihan ataupun tak. Dia semua kaunter boleh naik, tak ada masalah, dan semua kaunter juga boleh turun. Okey, semua kaunter kita boleh buat profit, tapi kita pilih kaunter yang kurang risiko. Okey, kurang risiko. So bertemu kita di JB, saya rasa tinggal 2 atau 3 seat lagi pada 24 hari bulan 2 ini, okey, dan 25 hari bulan 2 di Melaka, dan 3 hari bulan 3 di KL. Sorry, 3 hari bulan 3 di Ipoh, diikuti 4 hari bulan 3 di Kuala Lumpur. Selepas pada tu insyaAllah, ini tak janji lagi lah, insyaAllah based on permintaan. Okay, saya tengok kalau ada permintaan kita akan buat dekat KK. Okay, pada 31 hari bulan 3 dan 1 hari bulan 4. So dekat KK ni dia special case sikit. Okay, kita buat dua hari. Okay, yang pertama adalah yang ni. Okay, yang pertama adalah yang ni. Yang keduanya kita akan ajak benda yang lebih advance. Okay, mana ya? Okay, mungkin tak ada kat sini. Tapi untuk hari yang kedua, kemungkinan besar kita akan ajak perkara yang lebih advance. Okay, merangkumi topik-topik yang selebihnya, iaitu more to topic. Pilih kaunter tu adalah satu benda yang basic di hari pertama, okey, dan teknik pembelian, okey, menggunakan support resistance. Tapi di KK insyaAllah kita akan buat advance, more advance, iaitu teknik lain, macam candle, okey, indicator, elliptic wave dan sebagainya. Okey, so untuk
pendaftaran masih dibuka, cumanya Ipoh KL ni baru lagi, baru dalam 5 orang yang register. KK belum ada register sebab belum confirm lagi. Kita nak tengok based on permintaan anda macam mana. Kalau boleh kita pergi sebab nak pergi flight kat sana. Ha, kalau boleh naik motor, saya pergi naik motor kat sana. Okay, so insyaAllah bertemu kita di lokasi-lokasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.